Oke guys, hari ini kita akan ajak kalian kulineran yang enak-enak dan mantap-mantap. Pasti dijamin keren. Ini termasuk makanan street food guys. Namanya Martel. Itu martabak telur guys. Oke guys, saksikan keseruan kami. Yo. Salam Sumatera guys, dari Rio. Salam Sumatera. Oke guys, jadi aku akan pull up guys. Walaupun warga situ jasa guys, jangan mau kalah sama atlet-atlet guys. Soalnya sarana dan fasilitas di sini guys disediakan untuk umum guys, bukan hanya untuk atlet. Baik, aku akan pull up. Oke guys, kita hari ini di taman bermain PCR karena situasinya kondisi sekarang sedang hujan. Jadi ini menjadi kendala bagi kita. Nah, untuk selanjutnya kita masih menunggu posisinya bagaimana curah hujan ini berkurang. Oke guys, saksikan keseruan kami. Kami guys. Wow. Jangan lupa like, share, and subscribe. Hey guys, kita ini sambil lari guys. Guys, di pusat center. Rumbai guys, yaitu Stadion Herudina Sution guys. Okay, tapi guys, kami tetap semangat guys. Hai guys, kita putaran ke-9 guys. Putaran ke-9 guys, semangat. Oke guys. Salah gue. Aku salin. Ayo semangat terus sampai titik darah penghabisan. Titik darah penghabisan. Ayo, hari mau hujan juga guys. Banyak habis. Nah guys, udah 8 putaran, capek, lumayan gede ternyata Sport Center Rumba ini guys. Jadi kita istirahat dulu di sini, tempat orang biasa main skateboard juga.
lumayan gede gedung-gedungnya di sini, lengkap deh pokoknya karena penyelenggaraan PON kan di sini juga tentunya lengkap, selengkap-lengkapnya fasilitasnya sih. Mantap, mantap. Wow! Agak sari ini guys. Ini memang guys, rasanya itu dalamnya ada pisangnya guys. Nanti kita coba unboxing ya. Oke ya. Oke, terima kasih ya. Oke aja. Ini Nagasari dari mana, Bu? Hah? Dari sini juga tinggal 3.000 di Rumbai. Oh, buat sendiri? Iya, buat sendiri. Hmm. Oh, di belakang sini berarti? Iya. Yeah. Bikin sendiri nih, Bu, ya? Iya. Pisang ya? Pisang, gulana asli. Oh, mantap. Kepiting lebih cepat. Ini 20 ya? Nagasari ini guys. Nagasari ini guys, ini enak guys. Rasanya itu dalamnya ada pisangnya guys. Nanti kita coba unboxing ya. Oke ya? Iya, susah nyarinya. Oke, okay, oh ya, makasih ya, Bu. Ya. Gimana, guys? Aku lagi ngambil juga. Bukan. Aman juga. Nambil benda. Bungkus aja dua ya. Hah? Beli dua, mah. Bungkus aja dua. Dipisahin. Pisahin ya. Pisahin. Bentar ya, Bu, ya. Coba satu, 5.000 aja. Wow! Oke guys, hari ini kita akan ajak kalian kulineran yang enak-enak dan mantap-mantap. Pasti dijamin keren. Ini termasuk makanan street food guys. Namanya martel. Itu martabak telur guys. Oke guys, saksikan keseruan kami. Yo!
12.000 nya bertelur ayam, 2 telur puyuh. Yang ini kita ya. Kelaparan. Jadi mau coba cemilan ini. Mantap itu. Itu kulitnya, kulitnya guys, itu kulitnya. Dari kulit lumpianya harus dibakar dulu, nanti baru diisi. Kalau yang biasanya itu kok agak repot itu. Di keplek-keplek dulu. Hah? Hah? Mantap telurnya, guys. Wow! Telur puyuh. Pakai telur puyuh, guys. Ini proteinnya tinggi, guys. Telur puyuh. Mantap telur puyuh. Kalau biasanya di mana, Pak? Selain hari Minggu kan Sabtu Minggu rame di sini. Iya. Di Rumbai, di habis ini Jalan Paus, Pak. Hah? Oh, Jalan Paus. Wah, Jalan Paus ini. Jalan Paus Rumbai. Jalan Paus. Oh, kirain Jalan Paus yang sana nangka sana, ya. Eh? Entar. Pan Indri Nanaga. Mi. Disum. Minya disum, Rek. Patut-patut. Nah, ini minya. Ini mau apa? Sini lagi ngolah mie nya. Apa namanya nih? Mie sama daun bawang. Daun bawang ya. Itu ada sosisnya, guys. Waduh. Maknyus itu rasanya. Mantap sekali. Ini apa nih? Bumbu merica atau penyedap? Bumbu ayam panggang. Ah, bumbu ayam panggang, guys. Oh, itu cabenya, guys. Manis, guys. Terus ini cabenya, guys. Wih. Lezat tos, guys. Nah. Tos. Bagus gambarnya. Mantap ya. Mama mau duduk, Ma. Mama mau duduk dulu, Ma. Iya. Kalau biasanya di mana, Pak? Selain hari Minggu kan Sabtu Minggu ramai di sini. Di Rumbai. Di sini Jalan Paus, Pak. Oh, Jalan Paus. Enggak, Jalan Paus ini. Oh, kirain Jalan Paus yang sana, nangka sana. Sisa, guys. Maknyus itu rasanya. Nah, mantap sekali. Ini apa nih? Bumbu merica atau penyedap? Bumbu ayam panggang, guys. Itu cabenya, guys. Maknyus, guys. Itu sebentar lagi selesai, guys. Kelihatan mantap gosong-gosongnya itu, jadi mantap, enak sekali, guys.
kebab ya. Ini petai itu dijadikan sekali lingkaran gitu. Kebab ini manis banget ya guys. Apa nama channelnya nih Pak? Channelnya Andre Irawan. Andre Irawan. Opening by Peace ya, Bapak. Ini belum selesai, tunggu dulu. Ini satu konten tersendiri. Nah guys, ini martabak telurnya itu ternyata ada minyak guys. Ini minyak kasih cabai tadi. Kita coba, kita cicip ya. Ya, kita makan minyak. Betul-betul leker guys. Guys, kami akan review nagasari yang kami beli tadi. Jadi nagasarinya seperti ini guys. Ini nagasarinya bentuknya seperti ini. Kalau kita buka seperti ini. Ini sangat lembut guys. Ini ada pisangnya sama nagasarinya. Ini rasanya juga enak. Mantap kan? Mantap guys, jadi isinya tuh pisang. Terus nih, bentukannya kayak gini. Harganya cuma Rp1.000-an aja loh. Hanya Rp1.000 guys. Mantap guys, coba kita cicipin ini. Makanya kami borong ini ya guys. Langsung ini guys. Langsung makan guys. Gimana? Mantap. Kita coba ini guys ya. Enak guys. Nagasarinya ada manis-manisnya. Rasa pisangnya itu terasa guys. Ya, teksturnya lembut. Kita makan lagi guys. Yo, oke guys. Jadi guys, kami sudah puas dengan kulineran yang ada di Stadion Rumbai Karudin Nasution guys. Oke guys, jadi kami memutuskan membeli martel guys, martabak telur guys. Ini sudah siap guys. Abang ini sudah siap membuatnya. Oke guys, terima kasih kalian sudah menonton video kami sampai saat ini ya guys. Pokoknya tunggu video kami berikutnya ya guys. Tunggu terus guys. Pokoknya nyalakan notif biar kalian tahu juga guys. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you guys. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Guys, ini barusan beli kebab guys. Rasanya nanti kita coba. Pasti manis kebabnya ini. Kalau di sini istilahnya martel, martabak telur. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.